Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sedang melakukan perjalanan menaiki tangga. Ini kurang lebih ada sekitar 3 atau 500 anak tangga. Saat ini saya sudah merasa kelelahan. Nah, ini saya baru sampai di sekitar pertengahan anak tangga. Mau kemana kita selanjutnya, guys? Nah, kita masih berusaha menaiki anak tangga yang begitu banyak dan cukup melelahkan. Kebetulan suasana masih sangat segar di pagi hari ini. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Karena memang ya cukup melelahkan untuk sebuah perjalanan menuju tempat tujuan kita. Dan inilah tempat tujuan kita di pagi hari ini. Nah, teman-teman pasti sudah bisa menebak, pasti sudah bisa menerka kira-kira apa yang ada di depan. Ini yang ingin kita tunjukkan kepada teman-teman semua, apa yang ada di puncak ini. Yang di puncak ini adalah benteng besar, benteng Tahula yang terletak di Jalan Sultan Saifuddin, Desa Suasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Ya, inilah benteng Tahula yang terletak di Kota Tidore Kepulauan. Nah, di bawah situ adalah Kota Tidore. Suasana Kota Tidore di pagi hari ini, kebetulan ada aktivitas hari pasar. Kotanya tidak terlalu besar, namun kotanya tenang dan damai, guys. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Kota Tidore dari Jakarta, bisa transit Manado atau bisa transit di Makassar. Selanjutnya bisa menuju Kota Ternate, dan dari Kota Ternate menyeberang ke Kota Tidore kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti baru melanjutkan perjalanan ke Pulau Tidore. Dan benteng ini kurang lebih dari jarak tempuh kalau dari pelabuhan Rum di Kota Tidore
menuju tempat ini kurang lebih sekitar 20 km dan bisa ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Ini adalah kota Benteng Tahula. Selanjutnya kita berjalan, guys. Nah, ini kawan-kawan, benteng ini sangat besar. Benteng ini terletak di antara Selat Tidore. Yang di depan sana itu adalah Pulau Halmahera. Kalau kawan-kawan ingin jelas melihat di Google, yang di depan itu adalah Pulau Halmahera, pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Dan itu adalah perumahan di kota Tidore Kepulauan. Suasananya sangat asri, sangat nyaman, dan benteng ini sangat luas sekali. Benteng ini sangat besar dan ada puncak, bisa naik ke atas. Ada puncak tapi jalannya terlalu darurat. Di hari-hari tertentu di tempat ini banyak ramai dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan lokal yang dari kota Tidore sendiri maupun dari kota Ternate dan kota-kota di sekitar Provinsi Maluku Utara. Disaksikan lokasinya, ada itu di belakang, ada panorama Gunung Gamalama. Maaf, bukan Gunung Gamalama tapi Gunung Tidore. Kalau Gunung Gamalama itu terletak di Ternate. Di sini bisa tertulis dengan sangat jelas, Benteng Spanyol Santiago de los Caballeros 1610-1662, ibu kota dan benteng utama Spanyol di Tidore, dibangun antara tahun 1610-1615 di Bukit Tahula atas undangan dari Sultan Mole dari Tidore. Kedutaan Besar Spanyol di Indonesia 28 Maret 2021. Fuerte Español de Santiago de Laos. Ini ada tulisan dengan bahasa Spanyol. Nah, begitu. Demikian yang bisa saya unggah pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.